Is it possible that all my friends are toxic? Para penyokong juga tidak ketinggalan memberi sokongan penuh buat semua atlet terlibat meskipun secara maya. Berkongsi suasana di sana, seorang pengguna TikTok ada memanik sebuah video menyaksikan satu kejadian dingin telah berlaku di gelanggang badminton. Menerusi hantaran tersebut, difahamkan Siang Yong yang juga merupakan pemain dari Malaysia meminta izin pengadil untuk lap gelanggang itu kerana basah. Bagaimanapun, permintaan itu tidak diendah oleh pengadil wanita yang berada di luar gelanggang. Dia sebaliknya meminta pemain itu meneruskan perlawanannya. Match point opportunities. Is it possible that all my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative?